Hai guys, selamat pagi. Hari ini aku lagi di hotel tengah kota. Namanya Hotel Aston in Mataram loh, yang berada di Pulau Lombok dan di tengah kota Mataram. Di sini aku mau pergi cari sarapan dulu ya. Yuk ikuti aku. Ini aku lagi di lantai 5. Sekarang mau turun dulu ya ke lobi. Nah, udah sampai aja nih. Yuk kita jalan ke tempat sarapan. Dan hari ini aku mau puas-puasin deh sarapannya. Sekalian nunjukin makanan-makanan yang bakalan aku coba. Di sini tempatnya nyaman banget. Apalagi di sini kita bisa makan dengan ditemani air mancur beserta kolam yang jernih diisi dengan bebatuan. Nyaman banget ya di tempat ini. Nah, sekarang kita pindah dulu ya. Kira-kira kita mau makan apa duluan ya? Oh, di sini ada mie instan juga. Apalagi ya selain ini? Nah, ini dia yang biasa aku ambil kalau aku sarapan di hotel. Pasti aku bakal ambil nasi goreng. Dan di sebelah sana ada telur rebus, ada sosis, ada telur dadar juga, sama ada telur mata sapi. Lihat, itu dia. Nah, ini dia yang segar-segar yang bakalan aku coba. Biasanya buah-buahan ini aku jadikan sebagai makanan penutup. Selain itu, tersedia juga salad, salad sayur. Yang lagi diet bisa banget nyobain saladnya. Selain buah dan sayur tadi, di sini juga ada sereal yang bakalan anak-anak tuh pasti suka. Selain itu, di sebelahnya juga ada kerupuk, ada persambal-sambelan. Selain itu juga ada acar yang segar banget. Di sini juga tersedia kopi panas. Ini kalian bisa ngopi sepuasnya. Itu rasa-rasanya ada di sana. Dan di sini ada juga minuman rasa jambu, rasa jeruk, itu juga ada es milo, air putih. Ini juga di sebelah sini ada roti. Kalian bisa bikin roti bakar sendiri di sini ya. Udah disediain margarinnya, selai-selainya juga banyak. Dan di sini kalian tinggal panggang sendiri pokoknya. Di sebelah ada alatnya, lihat. Dan di sini juga terdapat apa nih? Ada roti-rotian. Lihat, di sini ada roti sosis, kelihatannya enak banget. Nanti kayaknya aku bakal coba. Di sini juga ada donat. Dan di situ ada cake. Lihat, ini makanan penutupnya enak-enak banget ya. Dan di situ cantik-cantik banget penataannya. Dan lihat, ini juga wah, ini kesukaan aku nih. Dan di sebelah sini kalian mau makan nasi putih juga bisa. Ini lauk-lauknya ada sayur. Tuh kan enak banget sayurnya. Lihat, kelihatan enak banget. Dan di sebelahnya juga ada telur. Ini enak banget. Bumbu-bumbunya banyak banget. Di sebelah juga aku lihat, wah ayamnya kelihatan enak banget. Ih, bakalan aku coba nih. Selain itu di sini juga kita bisa temui bubur. Ini dia buburnya. Wow. Dan di sebelah ini juga apa ya? Itu juga ada kuahnya. Ini juga ada topping-toppingan, ada sambal juga. Lihat, toppingnya banyak banget. Kalian boleh pilih sesuka hati kalian yang mana kalian suka. Menurutku sih, topping-topping yang ada di sini lengkap ya. Banyak banget. Ada bawang, teri, telur, ayam. Nah, ini dia nasi goreng yang tadi aku ambil. Bismillah, kita coba ya. Gimana rasanya? Kira-kira cocok di lidahku gak ya? Dan ini pasti enak banget. Dan sesuai ekspektasi rasanya cocok di lidah. Dan ini juga ada roti yang aku suka banget. Bismillah, kita coba ya. Dan rasanya benar-benar enak. Sebelumnya kita tes juga ya semangkanya, apakah manis. Rasanya juga ternyata manis. Selain itu aku mau coba nih serealnya. Ambil dikit-dikit aja ya, nanti malah kekenyangan kalau kebanyakan. Kita tuangin ya susunya, dikit aja, jangan banyak-banyak. Nah, yuk kita ke tempat duduk. Dan ini aku mau cobain dulu gimana rasa serealnya. Dan ternyata enak ya. Dan aku juga mau ambil sosis sapi dan sosis ayam. Aku mau coba ini, kelihatan enak banget. Di sebelahnya juga ada telur rebus. Kita ambil ya telur rebusnya. Nah, di sini telur rebusnya bagus banget. Dan sekarang kita ke tempat duduk. Aku mau cobain dulu yang rasa sapi.
dan aku juga mencobain yang rasa ayam. Dan ternyata aku lebih suka yang rasa ayam. Kita di sini coba lagi nih, ada nasi goreng. Bismillah, ada kerupuk juga, ada acarnya. Bismillah, aku mencoba. Sebentar ya. Kelihatannya enak. Nah, ini dia suapan pertama. Suapan keberapa ya? Aku lupa. Ternyata enak juga. Aku suka ini nasi gorengnya. Aku mau coba juga kerupuknya. Enak. Dan di sini juga aku punya telur. Aku pecahin dulu nih cangkangnya. Dan kita lihat. Kalau boleh tahu siapa nih kalau makan wajib ada telur. Di sini aku suka banget telur. Dan sekarang aku buka setengah aja karena memang aku suka ya. Buka setengah lalu dimakan biar enggak kotor aja nih tangan. Bismillah, kita coba ya. Ternyata enak juga. Lembut, pokoknya ini matangnya oke banget. Sesuai dengan yang kuharapkan. Dan sekarang kita coba makan telur ini campur nasi goreng tadi. Bismillah, kita potong dulu telurnya. Lihat, kematangannya itu benar-benar sesuai dengan yang aku suka ya. Lihat, nah ini yang medium ya. Bismillah. Lembut, enggak seret. Pokoknya ini enak banget telurnya. Mereka benar-benar pinter ya masaknya. Aku aja yang sekian lama masak telur enggak seenak itu. Dan di sini aku cobain ayam yang tadi. Lihat, ini kelihatan enak banget. Dan ini juga ada kriuk-kriuk gitu. Bismillah. Dan rasanya enak banget. Sekarang juga aku mau coba ini rotinya. Bismillah. Pokoknya ini sedap banget. Selain itu juga aku sekarang bakalan nyobain ini. Cobain yang ini, ada jelly, ada kejunya dan rasanya manis-manis gitu kayak salad. Dan di sini juga aku mau nyobain minum ini. Segar. Dan sekarang aku mau cobain ini yang aku bilang kesukaan aku tadi. Pokoknya ini ngeju banget. Dan ini juga aku mau coba, ada roti sosis, ada sausnya tuh di atas. Dan rasanya juga enak. Dan aku penasaran nih sama ini, kira-kira ini apa ya. Bismillah. Enak juga. Di sini juga aku ini juga ada jus. Dan aku coba. Rasanya ya oke lah. Dan sekarang aku mau minum air putih dulu. Alhamdulillah. Aku juga mau cobain buah pepaya. Rasanya manis. Dan ini dia yang tadi aku bilang rasanya tuh kayak salad ya. Ini memang salad sih menurut aku. Salad jelly gitu. Dan rasanya enak. Lihat tuh kayak gitu ya tampilannya. Ini cocok banget dijadikan penutup. Nah sekarang ini dia suapan terakhirnya. Ini rasanya lembut, manis. Pokoknya enak deh. Sekarang kita minum ini dulu. Selanjutnya karena aku ketagihan makan serealnya, aku ambil lagi. Dan sekarang aku mau cobain pakai Coco Crunch. Ini aku cobain campur ya. Sekarang kita lumayan masukin. Dan sekarang kita tuangin susunya sedikit aja. Tambah dikit lagi ya, pas. Kita tambah deh Coco Crunch-nya. Dan sekarang kita ke meja lagi. Nah, ini dia yang tadi aku ambil. Kita aduk-aduk dulu dan kita coba ya. Rasanya benar-benar enak nih. Nah, ini dia. Perpaduan ini menurut aku lebih enak ya dibandingkan enggak dicampur karena ada manis-manisnya. Yang tadi kurang manis. Bismillah.
Dan sekarang kita makan makanan penutupnya, yaitu ini semangka dan pepaya. Segar ya. Hari ini rasanya kenyang banget makan di sini. Aku udah nyobain semua muanya. Emang sih nggak semua semuanya. Maksudnya ya lumayan banyak lah ya yang aku cobain. Sebentar aku minum dulu. Pesan buat aku, buat kalian semua yang suka banget namanya kulineran, apalagi yang suka nyobain buat sarapan pagi, ini recommended banget buat kalian semua. Ini bisa dikunjungin sama semua orang loh. Siapa-siapa boleh kesini buat sarapan, asalkan ada bayarnya ya. Kira-kira di sini bayarnya tuh kalau sarapan kok bulan ini tuh 88.000 ya. Tapi itu udah boleh makan kok sepuasnya. Dan terima kasih banyak ya buat kalian semua yang udah nonton aku. Semoga kalian semua tetap sehat, rezekinya dilancarkan. Dan untuk kalian semua, tolong like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung aku ya. Terima kasih, dadah.